teman-teman, ternyata udah ada yang mau berinteraksi dengan kita nih via telepon. Nah, langsung aja kita angkat tentunya teman-teman ya. Radio Komunitas Anak Surakarta. Diskominfo SP Kota Surakarta mempersembahkan PJJ Pembelajaran Jarak Jauh, mempersembahkan Salam Pramuka Fast at Konata. Halo Sobat Konata, senang sekali di siang ini kita bisa berjumpa lagi di program Ngobar Konata, ngobrol bareng Radio Konata. Nah, bagaimana keseruan berikutnya? Kita langsung ngobrol aja ya, Mbak ya. Kalau untuk siaran yang dilakukan pastinya efektif, dan keefektifan itu sendiri juga sangat memberikan feedback juga bagi kita di forum anak kecamatan sendiri. Siang ini, Fast at Konata mengajak ngobrol Sobat Konata, ngobrol tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Bersama saya, sudah hadir dua narasumber. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol seputar forum anak di tingkat kecamatan. Bener banget ya, Nani. Ternyata udah ada yang berinteraksi dengan kita nih, via telepon. Nah, langsung aja kita angkat tentunya teman-teman ya. Halo, dengan siapa? Lalu bagaimana kesehariannya kalau menangani di khusus depan mantap ini? Yang hadirnya kerjasama Warcap Kota Surakarta dengan Radio Konata, kita berharap pramuka di masa pandemi ini akan lebih efektif, lebih aktif, terutama pramuka Penggalang dan juga pramuka seluruhnya di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia, agar kegiatan pramuka sebagai kegiatan yang mendidik kemandirian untuk kegiatan anak-anak di Penggalang akan menjadi lebih baik dan lebih maju di masa depan. Pada kesempatan ini, Konata mengajak Sobat Konata di jenjang SMP untuk belajar bersama kami mata pelajaran Bahasa Indonesia. Konata mengajak Sobat Konata di jenjang SD untuk belajar bersama mata pelajaran IPA. Bersama saya Mutia Muzayana, sudah hadir Bapak dan Ibu guru yang akan menyampaikan materi pembelajaran. PJJ, siswa tetap bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kalau menjadi narasumber di Konata sendiri, kita juga terbantu karena materi yang apa kita sampaikan ini nggak cuma di anak-anak kita aja yang menerima. Anak-anak lain pun juga bisa menerima materi kita gitu. Jangankan yang sekolah, yang tidak sekolah pun, yang tidak beruntung sekolah pun juga pasti mereka bisa mendengarkan melalui channel Radio Konata. Lebih bisa mudah memahami. Kalau dikatakan efektif juga pastinya efektif. Mendidik, mandiri. Para guru juga optimis.